datang dalam cerita yang memikat tentang air terjun Jumok. Sebuah keajaiban alam yang tersembunyi di Desa Jumok, Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Air terjun ini tidak hanya memukau secara visual, tetapi juga memiliki sejarah yang kaya. Air terjun Jumok telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Menurut legenda lokal, air terjun ini dianggap sebagai tempat suci yang dihuni oleh roh dan dewa-dewi alam. Orang-orang dari berbagai daerah datang untuk mempersembahkan doa dan memohon berkah dari air terjun ini. Selain nilai spiritualnya, air terjun Jumok juga memiliki peran penting dalam sejarah pertanian dan irigasi di daerah sekitarnya. Airnya yang jernih dan segar telah digunakan untuk mengairi sawah dan keperluan sehari-hari masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Namun, keberadaan air terjun Jumok tidak hanya memberikan manfaat praktis, tetapi juga memunculkan minat wisata yang besar. Seiring dengan perkembangan infrastruktur dan promosi wisata, air terjun Jumok menjadi destinasi populer bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin menikmati keindahan alam yang mempesona. Hingga hari ini, air terjun Jumok tetap menjadi daya tarik utama di wilayahnya, menarik pengunjung dengan keindahan alamnya yang memukau dan kisah-kisah mistisnya yang menarik. Demikianlah ringkasan tentang sejarah dan keindahan air terjun Jumok, sebuah tempat yang memancarkan keajaiban alam dan kekayaan budaya Indonesia.